TV KPM. Orang-orang mengatakan dekat sini ada banyak emas. Tak ada pun. Mana emasnya? Mesti kena baca satu mentera. Niat esong matak aji semar ni sing. Emas! Banyaknya emas! Semua aku punya. Aku punya semua ni nak bawa balik, nak bawa balik, nak bawa balik. Aku kaya banyaknya. Ini jangan bagi tahu orang ni, jangan bagi tahu orang ni. Nak bawa balik macam mana? Bawa balik semua. Hei, manusia! Itu harta bukan kau yang punya. Itu harta dedek TV yang punya. Apa tempat ni? Tak peduli. Tak peduli juga. Tempat apa ni? Tempat apa ni? Dengarkan saya nak berpantun sebelum mulakan kelas pada hari ini. Berjalan kita ke Didik TV, masuk ke kelas bersama Atam. Hai semua, kita bertemu lagi di mana hari ini kita nak belajar tentang kreatifan logam. Assalamualaikum dan hai semua, apa khabar? Hari ini Mira jumpa banyak sangat emas-emas ni, tapi bukan Mira punya. Nampak jatuh sebab bukan Mira punya. Siapa punya? Nak tahu siapakah pemilik suaranya bersama dengan Mira, cikgu kita yang mempunyai pengalaman mengajar selama 12 tahun iaitu cikgu Nurhawida. Assalamualaikum cikgu. Salam Mira, apa khabar hari ini? Sangat baik cikgu. Alhamdulillah. Selamat datang cikgu ke kelas kita pada petang ini. Baik cikgu. Cikgu, emas ni bukan saya punya ke cikgu? Bukan, bukan. Bukan Mira punya. Kalau bukan kita punya, kita tak boleh ambil. Baik cikgu. Tapi sebelum tu cikgu, sebelum kita belajar dengan lebih mendalam lagi tentang kreatifan logam, apa kaitan logam dengan emas-emas semua ni cikgu? Kita sanitasi tangan terlebih dahulu. Silakan cikgu. Okey, baiklah. Baik. Dan diikuti pula dengan saya. Hari ini kita punya mata pelajaran sangat menarik iaitu sains bagi kreatifan logam kan cikgu. Tapi sebelum tu, boleh cikgu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, saya Cikgu Nurhawida Azihan binti Hamzah. Saya mengajar di SMK Seri Bintang Selatan, berpengalaman selama 12 tahun untuk mengajar sains menengah rendah. Baik. Sebelum ini saya bertemu cikgu, kita belajar tentang mata. Mata. Hari ini tentang logam pula. Tapi cikgu, saya ingin bertanya kepada cikgu, apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Okey, murid-murid. Jadi murid-murid, adakah anda sudah bersedia? Okey, pada hari ini kita akan belajar 5 perkara sebenarnya. Okay, yang pertama kita akan belajar untuk menamakan mineral-mineral berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Yang kedua, kita akan belajar untuk menyusun kreatifan logam. Okey, yang ketiga, kita akan lihat susunan di manakah kedudukan karbon dan juga hidrogen dalam siri kreatifan logam. Yang keempat, kita akan belajar untuk menulis persamaan kimia bagi tindak balas-tindak balas yang kita akan lihat nanti. Dan yang terakhir sebenarnya, kita akan lihat macam mana logam diekstrak daripada bijinya. Wow, banyak yang sama-sama kita nak belajar pada hari ini kan cikgu. Tapi saya ingin bertanya juga kepada cikgu, apa tu sebenarnya kreatifan logam cikgu? Nak tahu kreatifan logam, kejap lagi kita akan kupas lebih mendalam. Tapi sebelum tu murid-murid sebenarnya dia kena ingat balik apa yang mereka dah belajar semasa di tingkatan 1 sebenarnya. Baik, kalau macam tu cikgu, kita biarkan murid-murid mencari terlebih dahulu buku teks sains tingkatan 1 ni. Sebab kita nak belajar tentang kreatifan logam, kita berhenti berehat seketika cikgu. Boleh. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana.
Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kita dalam mendengar rendah bagi mata pelajaran sains. Di mana tadi cikgu dah cerita sikit, hari ini apa yang cikgu nak kongsikan bersama tentang objektif pembelajarannya dan juga fokus kita pada hari ini tentang kreatifan logam. Tapi cikgu, saya tanya juga cikgu, dalam kreatifan logam ni ada juga satu unsur yang dipanggil sebagai mineral. Aha, betul. Tapi mineral tu apa cikgu? Mineral tu air mineral yang kita selalu minum tu ke? Tak, sebenarnya mineral tu dia adalah sebatian sebenarnya. Dia ada dia terdiri daripada sebatian, dia terdiri daripada unsur. Okay. So mungkin kita boleh teruskan kepada kita punya kelas hari boleh, ini. Boleh, cikgu. Okey, jom kita tengok slide yang pertama. Okey, Mira, cuba perhatikan gambar rajah yang ada. Okey, apa yang Mira boleh perhatikan daripada gambar rajah ni? Oh, saya perasan ke cikgu, batuan-batuan ni kan berwarna-warni lah cikgu. Ada warna jingga, ada warna kuning. Betul kan? Ada pelbagai, betul tak? Jadi semua batuan ini sebenarnya datang daripada kerak bumi kita. Kenapa dia berwarna? Inilah yang sebenarnya kita nak belajar hari ini. Kenapa dia berwarna? Okey, kita tengok kat situ. Tadi Mira ada tanya apa itu mineral? Air mineral ke? Jadi sebenarnya apa itu mineral? Okey, mineral ini sebenarnya adalah unsur ataupun sebatian. Unsur atau sebatian dalam bentuk pepejal, yang mana dia wujud juga sebagai dalam struktur hot blow. Okey, yang mana komposisi kimianya berbeza. Disebabkan komposisi kimianya berbeza, maka warna batuan yang Mira tengok tadi lain-lain, tak sama. Jadi kita nak tengok contoh. Apakah contoh unsur mineral? Apakah contoh unsur sebatian? Baik. Okey. Ini adalah contoh unsur mineral. Mineral? Bila kata unsur mineral, maksudnya di dalam bahan tersebut hanya mengandungi satu jenis unsur sahaja. Kita ada emas, kita ada perak dan kita ada berlian. Emas, nama saintifiknya ialah aurum. Aurum? Kalau perak, nama saintifiknya ialah argentum. Argentum? Okey. Dan sebenarnya berlian ni dalamnya ada unsur karbon. Karbon, cikgu-cikgu, bila cikgu sentuh tentang emas kan, saya kira terutama sekali wanita mesti suka emas. Betul. Tapi kan cikgu, kenapa emas ni dia ada emas 999, emas 916, apa pula bezanya? Apakah beza emas 916, emas 999, perak 925, perak 999? Tahukah anda sebenarnya bahawa nombor-nombor itu merujuk kepada peratusan unsur tersebut di dalam bahan tersebut. Contoh, emas 916. Maksudnya dalam emas tersebut ada 91.6% emas. Selebihnya adalah logam-logam lain yang bertindak sebagai mungkin nak cantikkan lagi. Mungkin nak bagi lebih kukuh, lebih kuat. Itulah sebenarnya beza nombor-nombor tu. Macam tu. Dan untuk berlian pula cikgu, berlian pun daripada dicipta ataupun terhasil daripada tekanan yang kuat. Betul kan cikgu? Tekanan yang kuat dan suhu yang tinggi di dalam kerak bumi. Maka terhasillah berlian. Baik. Jadi seterusnya kita lihat pula apakah sebatian mineral. Ini adalah antara sebatian mineral yang ada sebenarnya dekat bumi kita. Dalam kerak bumi sebenarnya kita ada boksit, kita ada hematit, galena dan juga kalsiterit. Sebenarnya banyak lagi, kalsit, bahkan batu marmar, batu kapur, itu semua adalah sebatian mineral. Okey, murid-murid ingat lagi tak semasa di tingkatan 1 anda sudah belajar apa itu sebatian? Jadi sebatian ni sebenarnya adalah gabungan dua atau lebih unsur dalam satu-satu bahan. Okey, dan saya nak bagi satu tips sebenarnya, satu ni. Semua sebatian mineral ni kita panggil dia sebenarnya sebagai biji. Biji. Contoh biji timah, betul tak? Jadi biji timah ini semua ni semua nama biasa untuk biji sebenarnya. Kita tengok penamaan. Lepas ni Mira kena jawab soalan tau. Baik cikgu. Kita tengok macam mana nak kita nak namakan mineral. Okey, saya beri dua contoh di sini. Kita ada hematit dan kalsiterit. Okey, dua ni adalah nama biasa bagi sebatian. Apa nama saintifik dia?
Kita tengok nama saintifik dia. Okey, hematit nama saintifik dia adalah ferum 3 oksida. Okey, calciterate pula adalah sternum 4 oksida. Okey, jadi dekat sini sebenarnya, okey, untuk membentuk sebatian mineral ini, okey, dalam dia ada unsur logam dan bukan logam. Contoh untuk hematit, unsur logamnya ialah ferum. Okey, dan unsur bukan logam ni ialah oksigen. Okey, calciterate pula adalah sternum dan oksigen. Okey, sternum ni sebenarnya adalah tin. Okey, sternum ni sebenarnya adalah tin. Jadi maksudnya, macam mana kita boleh dapat biji timah, timah kan? Timah. Macam mana kita boleh dapat besi sebenarnya daripada sebatian-sebatian mineral ini. Wah, macam tu maksudnya kalau tin makanan ataupun tin minuman yang selalu kita gunakan ada unsur ataupun sebatian inilah cikgu. Ya, dia mesti kita extract daripada biji dia terlebih dahulu. Okey. Ira. Ya, cikgu. Ira nak emas tak? Saya nak emas cikgu. Kalau saya nak emas 999 cikgu. Wow. Okey. Kalau nak emas, Mira kena jawab soalan dulu. Boleh cikgu. Okey, lengkapkan jadual penamaan sebatian mineral yang berikut. Okey, kita ada nama saintifik, nama biasa dan juga gabungan unsur. Okey, kita tengok kita dah sediakan dekat sana satu jadual untuk Mira isikan. Okey, apakah nama saintifik untuk boksit? Okey, serta logam serta unsur bukan logam bagi galena dan kalsit. Persilakan Mira. Wow. Cuba jawab. Baik kawan-kawan semua yang berada di rumah, mungkin sama-sama boleh selesaikan juga jadual ni dengan Mira. Nama biasanya ialah bauksit. Nama saintifiknya cikgu ya. Sebab kat sini saya nampak ada aluminium dan juga saya nampak ada oksigen. Betul. Okay, kalau jadi ada oksigen ni, automatik akan ada oksida. Betul. Okey, saya cari terlebih dahulu oksida cikgu. Silakan. Oksida, saya dah jumpa oksida. Saya lekatkan di sini cikgu. Okey. Aluminium, pastinya nama saintifiknya aluminium juga cikgu. Aluminium juga betul. Jadi sebenarnya kebanyakan logam dia takkan berubah nama. Tapi bagi unsur bukan logam, contoh macam oksigen, dia akan berubah nama. Klorin dia akan berubah menjadi klorida. Okey. Cuba pula untuk galena dengan kalsit. Okey, untuk galena macam cikgu kata tadi ada plumbum 2 sulfida. Maksudnya cikgu, kalau logamnya ada, ialah Kalau plumbum cikgu, mesti plumbum juga. Tetap sama. Okey, saya cari plumbum. Okey, plumbum. Okay, sambil Mira isikan jadual tersebut. Okey, ada satu tips lagi kita nak beritahu. Tapi Mira boleh isi. Mira isi. Okey, untuk penamaan macam mana murid-murid nak kenal yang masa tu ada logam, masa tu bukan logam. Biasanya yang di hadapan itu adalah logam dan unsur yang di belakang merupakan bukan logam. Tapi dia sesetengah sebatian sahajalah yang kita boleh gunakan cara tersebut. Dan saya dah yang terakhir ni cikgu, kalsium karbonat. Kalsium tetap sama juga. Betul, yang logamnya. Karbonatnya adalah kerana gabungan karbon dan juga oksigen. Oh, pandai namanya. Okey, jadi ingat murid-murid kat rumah, karbonat tu sebenarnya adalah CO32 negatif. Okey, ion karbonat. Jadi adalah karbon dan juga oksigen. Jadi untuk kalsit tu dah ada 3 lah sebenarnya unsur dalam dia. Saya dah dapat ni cikgu. Jadi berapakah emas yang cikgu nak bagi? Emas 999. Okey. Berapa Mira nak? Berapa jongkong Mira nak? Saya nak cikgu. Saya apa yang ada kat cikgu? Semua tu beri-beri kat saya. Saya bagi satu dulu jongkong emas satu dulu. Boleh cikgu. Mira. Baik. Pandai. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Pandailah Mira ni. Okey, kita teruskan lagi. Okey, kita dah belajar apakah penamaan, betul tak? Okey, kita nak tengok pula contoh lain mineral yang ada di bumi kita yang selalu kita jumpa sebenarnya. Okey, kita tengok kalsium. Okey, Mira beri perhatian sebab lepas ni ada soalan. Baik, boleh cikgu. Okey, kita ada kalsium oksida yang mana dia bersifat base. Okey, fungsi dia adalah untuk menyusutkan tanah yang berasid. Kita ada tanah liat. Kita ada silikon dioksida yang mana silikon dioksida ni ataupun nama lainnya adalah silika. Kita gunakan untuk buat kaca sebab dia tahan panas. Kita ada batu kapur yang mana batu kapur ni tak larut dalam air. Biasa kita akan buat lantai jubin. Dan yang terakhir kita ada arang batu. Okey, arang batu ni biasa kita akan buat sebagai bahan api sebenarnya. Okey, so ini adalah antara contoh-contoh mineral lain yang murid-murid perlu tahu sebenarnya. Okey. Alah, emas dah habis pula. Tak apa. Kita bagi emas secara maya lah dekat. Boleh. Ni, kan? Okay. Tak ada masalah. Tapi kita kena jawab soalan dulu. Okey, cikgu. Okay, kita tengok soalan. Okey. Jadi kita ada seorang petani ni. Dia nak bercucuk tanam. Tapi masalahnya bila dia nak bercucuk tanam, dia dapati bahawa tanah tu berasid. Jadi tak boleh nak tanam.
Jadi macam mana, okay, cadangkan, okay, Mira cadangkan satu cara macam mana petani ni boleh atasi masalah tanah yang berasid tersebut dan terangkan jawapan Mira. Wah, saya kena bantu petani ni. Tadi cikgu kata kerana tanahnya terlalu berasid. Pasti itu dia punya kata kunci kan cikgu? Betul. Jadi apabila tanah terlalu berasid, kita kena neutralkanlah tanah tu cikgu. Betul. Bagus. Itu dah konsep dah ada tingkatan dua punya tajuk tu sebenarnya. Tapi nak neutralkan tanah cikgu, kita kena guna satu base. Betul. Betul cikgu? Yang satu unsur yang bersifat base. Betul. Agak-agak apa ya kawan-kawan di rumah boleh bantu Mira? Saya dengar macam ada kalium, cikgu. Kalium? Ya ke kalium? Betul ke kalium? Bukanlah, bukan kalium, tetapi kalsium. Okey, pap. Itu betul. Okay. Kalsium oksida. Betul. Emas maya untuk Mira. Berapa ni cikgu? Yang maya ni cikgu? 99 juga. Berat. Okey, saya letak kat sini cikgu. Kira saya dah ada dua lah emas di sini. Terbaiklah murid kita pada hari ini. Dia dapat tangkap dengan cepat. Baik cikgu. Jadi yang seterusnya. Betul jawapan Mira. Kita akan gunakan kalsium oksida sebab dia bersifat base. Okey, dia boleh menyusulkan tanah yang berasid. Jadi untuk soalan ni murid perlu berikan contoh dan terangkan jawapan. Okey. Kita ada aktiviti amali sebenarnya. Betul ke kita nak dalam satu-satu sebatian ni dia ada beberapa unsur yang berbeza. Okey, jadi untuk aktiviti amali ini apa kata kita saksikan video yang telah saya sediakan. Jom. Okey, ini adalah video kreatifan magnesium dan zinc terhadap oksigen. Ini adalah antara bahan-bahan yang kita perlukan. Okey, yang hujung tu sebenarnya adalah kapas kaca. Okey. Ini adalah pemanasan. Yang pertama adalah pemanasan magnesium, logam magnesium. Kita panaskan. Okey, Mira perlu lihat pemerhatian. Mira perlu perhatikan, okey. Apa yang berlaku? Yang hujung yang warna seperti hitam-hitam tu sebenarnya berwarna ungu, itu adalah kalium manganet. Okey, pemanasan di situ. Okey. Perhatikan nyalaan terang ataupun tidak. Okey. Fungsi kalium manganet ini sebenarnya adalah untuk membekalkan oksigen kerana pembakaran memerlukan oksigen. Okey. Jadi kita ulang pula eksperimen yang sama dengan menggunakan serbuk zinc pula. Tadi magnesium, kali ini zinc. Sama juga caranya, kita panaskan dahulu zinc sehingga nampak nyalaan. Kemudian kita panaskan pula kalium manganet. Okey, kerana untuk kita nak bekalkan oksigen supaya pembakaran itu boleh berlaku. Okey, Mira dah buat pemerhatian kat situ? Saya dah buat pemerhatian, cikgu. Okey, nampak dah kat situ warna-warna nyalaan yang berbeza ataupun cepat atau lambat itu betul? Baik, betul cikgu. Okey. Takut nak bagi, pula saya dengan soalan ni. Nak bagi emas lagi, nak bagi emas lagi ni. Okey, kita tengok soalan. Ada tiga soalan yang Mira perlu jawab sekarang. Boleh, cikgu. Okey. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Okey, boleh tak Mira nyatakan pemerhatian yang Mira nampak tadi? Pemerhatian tadi cikgu, apabila saya nampak ada nyalaan telah berlaku, saya tengok air kapur berubah warna lah cikgu. Air kapur? Ha. Mira, kita tak guna air kapur tadi Mira. Alamak, tak guna air kapur. Kalau tak guna air kapur, pemerhatiannya bukan air kapur menjadi keruh ke cikgu sebab berlakunya pembakaran tadi? Sebab tadi eksperimen tu dia magnesium sebenarnya, magnesium dengan zinc tadi Mira. Enzim dengan zinc. Jadi kalau ikutkan pemerhatiannya sebenarnya video tu boleh tak kita mainkan satu video yang lain sebenarnya? Ada video satu lagi sebenarnya. Ada satu lagi video? Satu lagi video sebenarnya. Boleh video. Tak kita mainkan video tersebut? Video lagi satu pasal apa tu cikgu? Barulah betul pasal air kapur ni. Kalau macam tu, jom kita saksikan. Okey, apakah unsur yang ada di dalam kalsium karbonat? Okey, dalam eksperimen ini, Mira juga perlu perhatikan apa yang berlaku, perubahan yang berlaku sebenarnya dalam kalsium karbonat. Yang pertama adalah kita buat pembakaran kalsium karbonat. Kita bakarkan sahaja. Okey, ini kita guna serbuk kalsium karbonat. Di hujung itu adalah air kapur. Okey, kita lihat apa yang berlaku pada air kapur tersebut. Okey, Mira perhatikan. Baik, cikgu. Okey. Ada nampak apa? Ada nampak gelembung-gelembung gas yang keluar di situ, betul tak? Okey, asalnya air kapur itu adalah jernih. Okey. Eksperimen yang kedua pula adalah di mana kita campurkan kalsium karbonat ataupun batu kapur tadi dengan asid hidroklorik. Okey, sama juga kita akan perhatikan apa yang berlaku apa yang Mira boleh nampak di situ?
Saya nampak air menjadi keruh dah, cikgu. Saya nampak buih-buih dalam air. Okey, mula-mula kita nampak buih-buih kan? Buih-buih yang gelombang-gelombang udara yang keluar. Kemudian air kapur tu tengok perubahan. Yalah, cikgu. Makin keruh lah. Makin keruh. Okey, sekarang Mira pun dah buat pemerhatian. Jadi, proses sains tu sudah berlaku. Okey, kita jawab soalan lah. Okay, soalan pun dah ada. Okey, baru kita betul. Nyatakan pemerhatian daripada aktiviti tu tadi. Ini baru betul jawapan saya, cikgu. Air kapur menjadi keruh. Okey, betul tak? Betul, sebab tadi kita semua dah nampak kan pada video tersebut. Okey, soalan yang kedua, apa sebenarnya gas yang kita uji tadi tu dengan air kapur? Kalau air kapur, dia punya partner dia ataupun kawan gas dia senang saja cikgu, iaitu karbon dioksida. Ingat ya murid-murid di rumah, kalau ujian air kapur, dia mesti nak uji gas karbon dioksida. Betul, pandai Mira. Okey, boleh tak Mira cuba lengkapkan dua persamaan kimia tersebut? Pertama, kalsium karbonat. Okey, kita campurkan dengan asid hidroklorik. Apa hasilnya? Okey, clue dia ada tiga hasil. Okey, saya cuba cikgu. Kalau kalsium karbonat, pasti dia ada kalsium juga. Okey, dia ada kalsium klorida. Okey, kalsium klorida kita campurkan dengan kalau asid hidroklorik, dia ialah karbon dioksida. Karbon dioksida. Dan yang terakhir, campur lagi air. Okey, jadi saya betulkan sikit jawapan yang kedua tadi. Okay, karbon dioksida sebenarnya terhasil daripada itu. Karbonat tu sebenarnya. Karbonat dan ada air. Okey, kalau kalsium karbonat tadi kita panaskan tadi. Yang mula-mula tadi kita panaskan. Okey, apakah hasil dia? Okey, untuk kalsium karbonat pula cikgu. Kalsium karbonat ialah daripada kalsium klorida. Okey. Campur dengan karbon dioksida. Karbon dioksida, kita tengok jawapan betul tak? Betul. Berapa jongkong emas nak? Saya kali ni, tadi saya dah dapat dua. Saya nak double, cikgu. Okay, saya nak lagi dua. Saya bagi dua. Satu. Dua. Okey. Cikgu, saya nak tanya cikgu. Bagi murid-murid yang sedang menonton sekarang, anda kata mereka pun nak juga soalan ataupun latihan begini. Di manakah mereka boleh dapatkan, cikgu? Okey, mereka boleh dapatkan daripada sumberku. Baik, dan kalau mereka boleh lihat sekarang ni di paparan televisyen pun ada link yang telah disediakan. Jadi boleh klik saja ataupun boleh type saja pautan tersebut. Cikgu, kita berhenti berehat seketika lah, cikgu. Boleh. Saya dah ada 4 jongkong emas ni, 3 yang virtual secara maya. Kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Tak buat pula nak lalu. Bawa lari. KPM Didik TV KPM. Kembali kita dalam mendengar rendah bagi mata pelajaran sains. Sebelum kita berhenti berehat tadi, saya dan juga cikgu kita dah bersama-sama buat sedikit uji kaji bagi mengenal pasti unsur yang terdapat di dalam kalsium karbonat. Dan hasilnya kita mendapati adanya air kapur merubah menjadi warna keruh dan juga adanya unsur yang dipanggil sebagai karbon dioksida. Betul. Okey, tapi kalau karbon dioksida tu kita tak sebut unsur. Cikgu? Kita sebut dia sebagai sebatian juga. Sebatian. Okey. Dan di sama ketiga ni cikgu, kita nak buat lagi satu uji kaji. Tapi sebelum tu kita terangkan dulu. Kita tengok dulu ni. Okey, boleh tak Mira nyatakan apa yang Mira dapat perhatikan berdasarkan kedua-dua gambar rajah ni? Kalau boleh kat rumah pun sama juga. Apa yang boleh perhatikan? Okey, kalau daripada gambar rajah ni cikgu, saya nampak gambar rajah A, saya nampak adanya pembakaran yang terang menyala. Okey, dan untuk gambar rajah B, saya nampak ada berlaku pengaratan besi. Okey, bagus pemerhatian Mira tu. Okey, jadi gambar A tu sebenarnya adalah gambar rajah bagi pembakaran magnesium. Okey, manakala yang kedua tu tadi seperti yang Mira kata, pengaratan besi. Jadi apa kaitan
kedua-dua gambar rajah ni ataupun kedua-dua fenomena ini dengan kereaktifan logam. Dengan membina siri kereaktifan logam. Okey. Kaitan antara kedua-dua gambar rajah ini ialah kedua-dua gambar rajah ini sebenarnya okey memerlukan oksigen sebenarnya. Wow. Mira. Untuk okay. pembakaran perlukan oksigen, untuk pengaratan juga perlukan oksigen. Jadi apa yang membezakan kedua-dua tindak balas ini sebenarnya adalah cepat dan lambat. Lambat. Pembakaran cepat ke lambat? Cepat, cikgu. Cepat. Pengaratan? Lambat. Lambat kan? Tak boleh jadi sehari, dua hari dia akan ambil masa. Okay. Jadi kita akan sebut A itu sebagai tindak balas cergas. Okey. Manakala yang B itu kita sebut sebagai tindak balas tidak cergas. Jadi kedua-dua ini murid kena tahu sebab murid akan membina siri kereaktifan logam. Cepat dan lambat. Cergas dan tidak cergas. Okey. Mira, ini siri kereaktifan logam Mira. Daripada kalium, unsur kalium sehinggalah ke unsur aurum. Jadi apa itu sebenarnya siri kereaktifan logam? Kita tengok dulu apa maksudnya. Jadi sebenarnya siri kereaktifan logam ni sebenarnya adalah satu susunan. Okay, susunan unsur logam yang mana kita akan susun dia ikut kereaktifan dia terhadap oksigen. Maksudnya pembakaran dengan oksigen. Baik. Maka saintis akan susun lah. Ikut yang mana akan paling cepat bertindak balas ataupun terbakar dalam oksigen dengan nyalaan yang sangat terang kepada yang tidak akan bertindak balas dengan oksigen. Okey. Okey. Sekarang kita akan lihat video yang telah disediakan iaitu tindak balas magnesium dengan zinc tadi. Okey. Ulang balik tak apa. Jom kita sama-sama saksikan. Okey, ini adalah kreatifan magnesium dan zinc terhadap oksigen dan untuk kita membina siri kreatifan logam. Okey, ini bahan yang diperlukan. Okey, kita akan mulakan dengan pembakaran. Okey, pembakaran logam magnesium di situ. Okey, pembakaran logam magnesium sehinggalah terdapat nyalaan. Kemudian kita akan alihkan api itu kepada kalium magnet yang murid-murid nampak macam warna hitam tapi bila kita nampak secara dekat dia sebenarnya berwarna ungu sebenarnya. Okey, fungsi kalium magnet tujuh ini adalah untuk membekalkan oksigen bagi pembakaran. Ingat untuk pembakaran berlaku perlukan oksigen. Okey, seterusnya kita akan gantikan sebentar lagi logam magnesium. Okey, kita perhatikan warna nyalaan tu adakah terang, sangat terang ataupun tidak. Okey. Adakah dia terbakar dengan cepat ataupun tidak? Okey, yang ini adalah logam zinc. Sama juga prosedurnya. Okey, dan murid-murid akan lihat warna nyalaan. Terang ataupun tidak terang. Wow. Okey. Okey, adakah anda sudah mencatatkan pemerhatian murid-murid di rumah? Okey. So, kita akan lihat. Okey. Macam mana siri kreatifan logam ini dibina berdasarkan kepada eksperimen yang baru anda lihat sebentar tadi. Okey. Soalan okay, Mira dah dapat 4 emas dekat situ. Saya nak bagi lagi 2 ni. Boleh cikgu? Okey, kita jawab 3 soalan. Okey, apa yang Mira boleh perhatikan daripada video itu tadi? Video aktiviti itu tadi. Pemerhatian pertama saya cikgu, sebab tadi saya nampak ada magnesium dan juga adanya logam zinc. Betul. Bagi logam magnesium, dia lebih cepat terbakar dan sangat cepat dan juga sangat terang. Sangat terang, betul tak? Betul. Okey, yang kedua. Bagi logam zinc pula, dia terbakar juga cikgu. Betul. Tetapi dia terbakar dan hanya terang sahaja. Kan, dia masih lagi terang, dia masih lagi menyala tapi satu lagi dia mengambil masa yang agak lama berbanding dengan magnesium. Tapi dia masih lagi cepat. Betul pemerhatian Mira tu. Maksudnya Mira ni sangat fokus sebenarnya. Okey, soalan yang kedua, antara logam magnesium dan zinc, yang mana Mira rasa lebih reaktif terhadap oksigen? Kalau macam ni cikgu, rasa mestinya logam magnesium cikgu. Kenapa? Sebab logam magnesium lebih cepat terbakar dan lagi terang nyalaan dia. Okey, pandai Mira. Jadi maksudnya murid-murid di rumah, tips yang untuk anda menyusun siri kreatifan logam sebenarnya adalah berdasarkan kepada nyalaan itu sendiri pun dah cukup sebenarnya. Betul dekat situ. Okey. Tak sempat Mira nak jawab. Tak apalah. Cikgu rasa tak jawapan pula dekat nombor 3. Saya bagi soalan bocor kat situ. Okey. Okey. Jadi kita akan lengkapkan persamaan perkataan tindak balas bagi pembakaran logam magnesium dan juga logam zinc tadi. Okey. Jadi bila magnesium bertindak balas dengan oksigen terbakar,
dia akan membentuk magnesium oksida. Oksida, ingat ya murid-murid di rumah, oksigen akan bertukar menjadi oksida. Okey, begitu juga dengan zinc yang terbakar dalam oksigen, dia akan jadi zinc oksida. Zinc oksida. Okey, walaupun saya dah bagi soalan bos, saya nak bagi jugalah 2 jongkok emas kepada Terima kasih cikgu. Cikgu, saya pula ada soalan nak bertanya kepada cikgu. Sebab bila saya tengok persamaan tadi kan cikgu, magnesium tambah oksigen, anak panah, magnesium oksida. Boleh tak cikgu kalau saya nak gantikan anak panah itu dengan tanda sama dengan? Tak boleh. Untuk menulis persamaan kimia, okey, tak boleh gunakan tanda sama dengan. Okey, dalam sains kena guna, bila buat persamaan nak balas kena buat tanda anak panah. Wah, okey cikgu. Okey. Seterusnya, okey. Macam mana kita nak tentukan kedudukan? Okey, sebenarnya dalam siri kreatifan logam ini kita ada 2 unsur bukan logam yang boleh dimasukkan ke dalamnya. Okey. Okey, apakah unsur tersebut? Unsur tersebut ialah karbon dan juga hydrogen. Bukan helium lah, hydrogen. Salah. Helium dia punya simbol adalah HE. Hydrogen adalah H. Tak apa, kita belajar daripada kesilapan. Okey. Jadi ini adalah macam mana kita nak tentukan kedudukan karbon dan juga hidrogen dalam siri kreatifan logam. Sama juga sebenarnya. Kita akan lihatnya nyalaan. Okey, nyalaan. Okey, kita ada kat situ contoh aluminium oksida, zinc oksida dan juga kuprum 2 oksida. Okey. Cuba Mira lihat pada pemerhatian. Okay, yang mana yang terbakar dengan nyalaan terang? Antara aluminium oksida dan juga sebut dan juga zinc oksida cikgu ya. Yang terbakar dengan nyalaan yang terang ialah kuprum 2 oksida cikgu. Kuprum 2 oksida terbakar dengan nyalaan yang terang kan, berbanding dengan zinc oksida. Maksudnya apa dekat sini? Maksudnya karbon boleh turunkan kuprum dan juga zinc. Tapi oleh sebab kuprum ini menyala dengan nyalaan yang lebih terang, maka karbon boleh menurunkan kuprum dengan lebih cepat lagi. Okey, kalau aluminium tiada perubahan, maksudnya karbon tak mampu nak turunkan aluminium daripada logam oksidanya. Okey. Kita boleh beralih ke papan putih kita kat sini. Silakan cikgu. Okey. Jadi kita ada siri kreatifan logam. Ini adalah siri kreatifan logam. Okey, daripada kalium sehinggalah kepada aurum. Jadi kita dah tengok tadi, okey, kita ambil karbon dulu. Okay, tadi kita tengok pemerhatian tu, dia kata zinc dengan kuprum, okay, aluminium tiada perubahan. Okay, aluminium tiada perubahan. Maksudnya karbon ni akan berada di bawah daripada aluminium. Okay, antara zinc dengan kuprum, kuprum akan terbakar dengan lebih cepat. Betul tak? Okay, dengan menyala dengan lebih terang. Jadi karbon kedudukannya berada di antara aluminium dan zinc. Okay, so saya pergi lagi. Okay. Ini pula macam mana kita nak tentukan kedudukan hidrogen di dalam siri kreatifan logam. Sama juga aktivitinya, kita buatkan pembakaran. Okey, pembakaran. Yang mana kita tengok pemerhatian di situ, kalau guna aluminium dengan zinc tak ada perubahan. Okey, tiada perubahan. Tapi kalau kita guna kuprum, ada perubahan. Ada kan? Dia menyala kan? Betul tak? Dia terbakar dengan sangat terang. Terang, maksudnya kedudukan hidrogen ni, okey, dia tak boleh nak turunkan aluminium, dia tak boleh nak turunkan zinc, tapi dia boleh turunkan kuprum. Jadi sebenarnya kedudukannya berada di antara zinc dan ferum. Wah, kat situ. Dekat situ. Okey. Dan bila saya tengok kan cikgu, kita ada kalium, natrium kan cikgu, kita ada magnesium semua ni. Kita nak kena hafal ke kedudukan-kedudukan semua ni cikgu? Rasa-rasanya murid kat rumah boleh hafal tak kalau tunjuk macam ni je? Kalau Mira boleh hafal tak? Saya tengok macam ni boleh kot. Tapi cikgu ada cara lebih mudah. Saya ada cara saya yang tersendiri. Kalau murid-murid di rumah boleh ikut, silakan ikut. Saya tunjuk ya. Tara. Okey. Saya nak nyanyi. Sila cikgu. Boleh. Saya nak nyanyi. Okey. Semoga nyanyian saya ini akan melekat di kepala murid-murid di rumah. Sila cikgu. Kalau nak cari Megilah ayam zaman Fir'aun. Zaman Fir'aun. Suruhlah papa curilah hati, curilah hati ayah Aulia. Siapa ayah Aulia tu? Tahulah siapa. Tapi ini cara saya
Bukan hafal eh. Murid-murid di rumah ingat, bukan menghafal tapi kita kena faham. Wow. Ini adalah antara cara macam mana murid-murid boleh faham dan murid-murid boleh cari cara murid-murid ya tersendiri sebenarnya. Wah, sangat menariklah cikgu. Cari Maggi ayam zaman Firaun. Suruh Papa Aulia yang cari cikgu. Curi hati ayah. Aulia. Baik cikgu. Okey, kita teruskan cikgu sebab yang ini cara mudahnya. Saya pasti murid-murid pasti akan ingat dengan pantas. Okey, ada cara lain kan murid-murid boleh cari sendiri sebenarnya di situ. Okey, kita tengok satu soalan lah di sini. Okey. Jadi berdasarkan jadual yang berikut, okey. Mira boleh tengok kita ada aluminium, zinc dan juga kuprum. Okey, sama juga ada pemerhatian di situ. Okey. Boleh tak Mira? Okey, dah bagi jawapanlah pula kat situ kan. Aduh. Okey, susunkan. Okey, kita minta sama ada Mira susunkan di manakah kedudukan hidrogen. Jadi murid-murid sebenarnya ini adalah antara contoh soalan. Okey, yang boleh ditanya dalam kertas soalan sebenarnya. Okey, jadi oleh sebab tiada baraan pada aluminium dan juga zinc, tapi ada pada kuprum, maksudnya dia berada di kedudukan bawah daripada zinc. Okey, jadi hidrogen berada di antara logam zinc dan kuprum di situ. Okey, kita teruskan lagi. Kenapalah penat-penat kan Mira, murid-murid kat rumah nak belajar siri kreatifan logam ni. Inilah sebab dia sebenarnya. Kita nak belajar pengekstrakan logam. Kalau murid-murid tak boleh nak faham di mana kedudukan karbon, di manakah kedudukan hidrogen, okey? Jadi murid-murid tak boleh nak kita panggil ramalkan. Macam mana kita nak extract tadi biji, ingat tak tadi biji? Ingat cikgu. Kita nak extract logam daripada bijinya. Okey, kalau kita tengok gambar raja ini, ini daripada buku teks kita eh. Okey, daripada unsur kalium sehinggalah kepada aurum. Okey, unsur yang kalium, natrium, kalsium, magnesium dan aluminium, kita boleh extract dia dengan cara elektrolisis. Okey, elektrolisis leburan. Ingat yang tu. Okey, kenapa kita belajar ada karbon duduk dekat antara aluminium dan zinc? Kerana logam di bawah karbon sehinggalah kepada plumbum, kecuali hidrogen. Hidrogen bukan logam. Ingat, hidrogen bukan logam. Kita boleh extract logam-logam yang berada di bawah daripada karbon. Okey, logam-logam yang kurang reaktif menggunakan kaedah pengekstrakan logam ataupun penurunan logam menggunakan karbon. Okey, manakala kuprum dan juga merkuri kita boleh extract dengan kaedah pemanasan biji itu tersendiri. Okey, manakala argentum dan juga emas, okey, ataupun perak dan juga emas ni, kita memang ada memang wujud dalam keadaan usul di dalam kerak bumi. Jadi bila kita cari gali tu memang kita dapat emas, kita dapat perak di situ. Okey, dan mungkin untuk mereka dapatkan gambar yang lebih jelas dengan penjelasan tulisan yang lebih jelas, mereka boleh lihat juga di buku teks kan cikgu? Betul, ada buku teks sains bagi tingkatan 3. Dan juga cikgu, bagaimana pula sumbernya kalau mereka nak dapatkan juga soalan-soalan dan juga latihan ini? Okey, jadi murid-murid boleh dapatkan di sumberku. Sumberku. Okey, dan kita pun sudah tuliskan di kaca TV pautan dan linknya. Jadi anda boleh tap saja untuk terus pergi ke laman Sasawang Sumberku. Cikgu, kita berhenti berat seketika cikgu. Okey, boleh. Kita kembali selepas ini untuk lebih banyak lagi eksperimen bersama-sama. KPM Didik TV KPM.
menengah rendah bagi mata pelajaran sains. Kita dah berada di segmen yang terakhir. Walaupun dah berada di segmen yang terakhir, cikgu masih nak menunjukkan satu lagi eksperimen yang sangat-sangat menarik. Cikgu, apa dekat sebelah cikgu tu? Okey, Mira, ini bukan eksperimen Mira, tapi kita nak terangkan kenapa tadi murid-murid ni belajar siri kreatifan logam. Okey, macam mana kita nak ekstrak logam okey daripada bijinya kalau dia kurang reaktif berbanding karbon tadi. Okey, ini adalah model relau bagas. Okey, model relau bagas. Okey, ini contohnya adalah untuk macam kita nak ekstrak besi, ferum. Okey, ingat tadi hematit. Okey, dalam hematit ada logam ferum. Jadi kita perlukan kita akan campurkan biji besi, arangkok. Arangkok tu sebenarnya adalah karbon. Okey, dan juga barak, batu kapur. Jadi apa yang berlaku sebenarnya dalam relau bagas ni? Relau bagas ni sangat panas sebenarnya. Okey, akan ada udara panas yang dimasukkan, disalurkan ke dalam relau bagas ini. Okey, apa yang akan berlaku sebenarnya ialah karbon okey akan terbakar dalam dengan oksigen untuk membentuk karbon dioksida. Dan seterusnya karbon dioksida ni tadi dia akan bertindak balas dengan karbon yang daripada arangkok tu tadi okey untuk membentuk karbon monoksida. Jadi apa fungsi kedua-dua bahan ni sebenarnya? Fungsi dia ni je, untuk menurunkan oksida besi kepada besi, nak dapatkan, nak tarik logam tu tadi daripada biji dia. Okey, apa fungsi batu kapur ni? Batu kapur ni okey apabila terbakar, dia akan terurai menjadi kalsium oksida tadi. Kan yang kita dah belajar daripada eksperimen tadi. Okay, dia apa fungsi kalsium oksida ni? Fungsi dia adalah untuk membentuk sanga. Sanga bahasa Inggeris terpanggil slag, S-L-A-G. Okey, sanga ni kalau okey, cuba Mira tengok kat sini kan. Okey, kedudukan kenapa ferum berada di bawah dan sanga berada di atas? Rasa-rasa Mira tahu tak kenapa? Kenapa cikgu? Kenapa ya murid-murid? Okey, dia berkaitan dengan ketumpatan. Jadi sanga ni dia kurang tumpat berbanding ferum. Okey, jadi ferum ini bila kita tuang dia dalam acuan, dia sejukkan, kita akan panggil dia sebagai besi tuangan. Wow, macam tu rupanya. Okey, Mira. Ada soalan lah Mira? Okey, silakan cikgu. Okey, Mira. Pengekstrakan logam kita boleh jalankan guna proses penurunan oksida logam, betul tak? Guna karbon. Okey, boleh tak Mira bagi contoh logam lain yang boleh kita gunakan cara yang sama, iaitu menggunakan penurunan karbon tadi? Wah, saya cuba cikgu. Kalau saya jawab zinc. Okey, boleh terima cikgu? Zinc boleh. Besi. Okey, boleh juga. Plumber. Lagi kalau saya kata aluminium macam tak boleh. Aluminium tak boleh sebab aluminium lebih reaktif berbanding dengan karbon. Jadi kenapa Mira pilih dan tiga logam tadi tu? Kerana tiga logam ni kurang reaktif lah cikgu. Berbanding? Berbanding dengan karbon. Jawapan kena lengkap di situ ya murid-murid. Kerana logam ini kurang reaktif berbanding karbon. Baik cikgu. Soalan yang kedua lagi Mira. Okey. Jadi kalau kita kat sini logam aluminium pula, kita ekstrak dia guna kaedah elektrolisis. Kenapa tak boleh guna kaedah yang sama dengan zinc tadi? Kenapa tak boleh guna cara yang sama? Kerana logam aluminium cikgu, dia lebih reaktif berbanding dengan karbon. Kan dia berada, kalau kita tengok tadi, ingat balik kedudukan dalam seri kreatifan logam, dia berada di atas daripada karbon. Wah, ini dia. Saya dah dapat dua jawapan yang betul cikgu. Nak lagi? Okay, saya nak dua cikgu. Terima kasih cikgu. Okay. Baik, dah kiranya cikgu. Kalau saya dah dapat jawapan ni, saya dah faham sedikit. Pastinya murid-murid rumah pasti lebih faham lagi cikgu. Apakah sedikit rumusan cikgu daripada hasil pembelajaran kita pada hari ini? Okay, jadi pada hari ini sebenarnya kenapa anda belajar tajuk siri kreatifan logam kan? Jadi sebenarnya anda boleh meramal sebenarnya logam, logam-logam yang ada dalam biji ni boleh diekstrak menggunakan kaedah apa ataupun cara yang bagaimana, adakah menggunakan elektrolisis, adakah menggunakan kaedah penurunan menggunakan karbon dan juga lain-lain. Mira pula macam mana? Kalau saya cikgu, saya tahu bagaimana nak menulis persamaan kimia. Saya tahu bagaimana nak meletakkan hidrogen dan juga karbon di dalam siri kreatifan logam. Betul. Okey, cikgu. Bagaimana pula dengan soalan-soalan yang telah cikgu kongsikan tadi kepada murid-murid di rumah? Di manakah mereka boleh dapatkan cikgu? Okey, murid-murid boleh dapatkan di laman sesuai sumberku. Okay. Baik, itu dia. Terima kasih banyak-banyak cikgu Arwida atas perkongsian ilmu pada hari ini. Terima kasih juga kepada semua murid-murid yang menonton. Kita jumpa lagi di kelas yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.